Rahma yang diketuai oleh Tuan Haji Ainun bin Puja. Untuk itu, dipersilakan kumpulan ahli zikir untuk memulakan majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Sidang hadirin yang dimuliakan. Untuk pengetahuan semua, pada tahun ini Majlis Khatam Al-Quran Anjuran SK Abang Haji Matahir disertai oleh 49 orang peserta daripada pelbagai sekolah, iaitu dari SK Abang Haji Matahir, SK Methodist Anglo-Chinese, SJK Kuang Chin, SMK St. Anthony, SMK Badang Sarke dan SMK Sarke Pami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Seterusnya atau cara diteruskan lagi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara berpasangan dan berkumpulan. Fa iza farta fansab
فإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. Seterusnya dipersilakan Adik Aksyar Rizki bin Razuddin dan Adik Nazakwan bin Saidina Ali untuk membacakan surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghayru mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Bin Wan Habib Iskandar untuk membacakan surah Al-Qad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإسم ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر. Dipersilakan Adik Muhammad Izzat Al-Adbin di Ismail dan Adik Muhammad Zaidir bin Muhammad Ibrahim bagi membacakan surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin بينا رسول من الله يسلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri
Adik Muhammad Zainul Amri bin Azman, Adik Muhammad Razik Akif bin Abdullah Rizwandi dan Adik Iqlil Amar Fikri bin Abdullah untuk membacakan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilhaq. Seterusnya majlis menjemput Adik Nur Arya Dania binti Abdullah dan Adik Nurul Ani Zulaika binti Afendi bagi mendengarkan bacaan surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yunbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattalimu ala al afida innaha alayhim muqsada fi amalim muhaddada. Seterusnya dipersilakan Adik Nur Kistina Dania binti Abdul Aziz dan Adik Guru Tuaim Naziha binti Yazid bagi membacakan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Silakan Adik Mia Raisa binti Azizi dan Adik Dayakumia Nur Humairah binti Awaku Mohidi bagi membacakan surah Quraisy. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassalih فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. Seterusnya dipersilakan Adik Kasih Azalia binti Nasri dan Adik Alzi Hazimah Wong binti Muhammad Ihsan Wong untuk membacakan
Surah Al-Ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bittin. Fazalika allazi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'un al-ma'un. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Seterusnya majlis dijemput Arif Iris Kalisha, Diti Muhammad Farid Yong dan adik Dania Patricia Diti Zainan. Bagi pendengarkan bacaan surah Al-Kawthar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seterusnya dipersilakan adik Aira Farisha binti Tahal dan adik Nur Damia Damira binti Abdul Kadir bagi mendengarkan bacaan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Silakan adik Farahidatul Izzati binti Fazri dan adik Nur Amira binti Saiful Anwar bagi membacakan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'al nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Seterusnya majlis mempersilakan adik Dayang Taslim Alia binti Awang Mas Tahir, adik Nur Anira Ashikin binti Sulaiman dan adik Nur Husna binti Sulaiman bagi membacakan surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi labil watab. Ma aqna anhu maluhu wa ma qasab. Sayasla naran zata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. Seterusnya majlis menjemput adik Nur Ainul Aniqah binti Muhammad Afifi, adik Rabiatul Alawiyah binti Ismail
dan adik Nornalia Ashima binti Muhammad Iqmal Joseph. Bagi pendengarkan bacaan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seterusnya kita mendengarkan bacaan surah Al-Falaq daripada adik Rafiani binti Kamri dan adik Nur Zara Ceciliana binti Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Atau cara khatam Al-Quran diteruskan lagi dengan mempersilakan adik Nonatra Natilia binti Abdullah dan adik Suri Krismawati binti Osman serta semua peserta bagi mendengarkan bacaan surah An-Nas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minan jinni wan nas. Dan adik Suri Krismawati binti Osman sebentar tadi, maka atau cara khatam Al-Quran diteruskan lagi dengan ingin menyerahkan majlis khatam kepada kumpulan zikir yang diketuai oleh Haji Ainun bin Bujang bagi menguatai bacaan tahtim dan doa penutup khatam. Dipersilakan. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
Yang dihormati kumpulan Zikir Ar-Rahmah Sarike yang diketahui oleh Tuan Haji Ainun bin Bujang, guru-guru pralokaran, guru-guru anggota kumpulan pelaksana. Kegiatan ini adalah lambang keprihatinan terhadap kecemerlangan dalam bidang pendidikan, khususnya bidang agama. Alhamdulillah, setinggi-tinggi lapas kesyukuran Rabbul Izzah, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita dipertemukan dan berhimpun bagi majlis penutupan majlis Khatam Al-Quran anjuran SK Abang Haji Matahir pada pagi yang barakah ini. Hadirin yang dimuliakan, untuk pengetahuan bersama, majlis Khatam Al-Quran ini merupakan salah satu agenda tahunan pihak sekolah bagi meningkatkan kecemerlangan murid dalam bidang tilawah Al-Quran, seterusnya melahirkan sahsiah murid seimbang dari aspek duniawi dan ukhrawi. Hadirin sekalian, anugerah dikecap si anak watan mengangkat senjata di dalam suara, menadah tangan memohon keberkatan, mendapat restu hidup sejahtera. Sebagai memberkati majlis kita pada pagi ini, dengan hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Asri bin Wahid bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratal qabdal maut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di hari yang mulia ini kami hamba-hambamu berkumpul dan berhimpun bagi menjayakan majlis Khatam Al-Quran SK Abang Haji Matahir Sarike
pada tahun 2022-2023. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barokah dan rahmat Ilahi sepanjang majlis berlangsung. Hadirin sekalian, adat bahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormat untuk menyampaikan ucapan aduan dan seterusnya merasmikan penangguhan Majlis Khatam Al-Quran SK Haji Matahir Sadiq bagi tahun 2022-2023. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak, salam berpadu. Saudara-saudari MC melontarkan pantun, jadi tidak boleh kalau saya tidak melontarkan serangkap sebagai tanda balas kepada mereka berdua. Landak bukan landak, tupai pun bukan tupai, bijak bukan, pandai pun bukan. Tikus datang memakan manggis, saya hadir merasmi majlis. Yang dihormati Ayahanda Tunggal Haji Awangku Ibrahim, merangkap pengurusi alumni SK Abang Haji Matahir, Ayahanda Pemanca Haji Awang Kenit bin Haji Awang Muhammad, yang dihormati Ayahanda Pulu, yaitu sahabat lama saya Mustafa bin Hamdan, kumpulan zikir yang diketuai oleh Haji Eno bin Puti Bujang, rakan-rakan permakanan, ibu bapa penjaga anak-anak didik, rakan-rakan guru, rakan-rakan AKP, anak didik yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih ke atas kehadiran para jemputan dan juga ibu bapa penjaga kerana sudi hadir ke majlis kita pada pagi ini. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana kita dianugerahkan cuaca yang cukup elok pada pagi ini. Seandainya tadi dilimpahi dengan titisan hujan, barangkali mengganggu sedikit majlis kita. Alhamdulillah, kita sedia maklum bahawa memang Majlis Khatam Al-Quran ini dari dahulu telah diperkenalkan di sekolah. Namun Kementerian Pendidikan telah memperkasakan Majlis Khatam Al-Quran ini pada tahun 2004. Ustaz-ustaz, ustazah, jika saya silap, perbetulkan saya. Almaklumlah saya ini. Kalau nipis kulit bawang, barangkali ilmu keagamaan yang ada pada diri saya lebih nipis lagi dari kulit bawang.
telah diperkenalkan pada tahun 2004, yaitu mulai 2005, semua anak-anak didik di seluruh sekolah di pelosok Malaysia diperkenalkan dengan mata pelajaran JK pada waktu itu. Jadi, di dalam mata pelajaran ataupun silibus yang diperkenalkan oleh bahagian kurikulum ketika itu menekankan dua perkara, yaitu, kalau saya silap membetulkan saya, falaki dan musafaha yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan. Mulai, betul Ustazah, Ustazah menganggukkan. Obamana, betul juga yang saya cuba ceritakan. Terima kasih Ustazah, karena anda respon tentang itu. Jadi, murid-murid di sekolah dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari tahun 1 sehingga tahun 6 sebelum masuk ke sekolah menengah, memastikan mereka ini, anak-anak kita, boleh menguasai ataupun khatam Al-Quran. Pada pagi ini, anak didik SK Abang Haji Matahir 40 orang mereka, 9 orang dari sekolah jiran-jiran kita, dari sekolah Konceng ada, dari Methodist ada, dari Saint Anthony ada, Sarike Baharu ada, bandar yang lama sana pun ada. Kita mengalu-alukan karena mereka sudi bersama kita untuk menjayakan program Kataman Al-Quran SK Abang Haji Matahir. Di dalam kelompok ini 40 orang anak didik di SK Abang Haji Matahir, 9 orang yang dari sekolah lain. Di dalam 9 orang ini saya tertarik yang adik Ansar, yang adik Ansar Rajuddin, ayah ini. Mohon maaf saya bergerak. Ayah ini, adik ini. Angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Tahun 2 dari SJK Methodist. Barangkali ibu bapa tak tahu, saya maklumkan. Satu tamparan untuk kami di Abang Haji Matahir. Tahun 2 di SJK Methodist sudah khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga kami di Abang Haji Matahir juga nanti boleh menjejak, meniru benda yang baik demi anak didik. Tak semestinya khatam itu ketika berumur ataupun ketika tahun 6. Tidak. Tak. Cuma dia melengkapkan pembelajaran jekap waktu itu ataupun Al-Quran ini sehingga tahun 6. Melengkapkan. Semakin awal lengkap, semakin cantik. Semoga kami di Abang Haji Matahir nanti akan juga melahirkan anak didik yang seawal muda usianya telah khatam Al-Quran. Tahniah buat keluarga anak didik ini. Beri tepukan. Alhamdulillah. Jadi pengajaran kepada saya sebagai ketua di sekolah ini untuk memastikan semoga kita juga boleh melahirkan anak didik yang seusia muda telah khatam Al-Quran. Juga kita tengok kehadiran ibu bapa ataupun tetamu jemputan pada pagi ini, kita mohon maaf kerana SMK baru sana ada program. Saint Anthony juga pada hari ini juga ada program. Kita faham, kita sedia maklum. Masing-masing mengambil hujung minggu untuk menjayakan program di sekolah. Jadi kita tidak menjemput yang berhormat. Saya memaklumkan di sini, karena menjemput yang berhormat
mesti memohon kebenaran bertulis daripada pengarah pendidikan negeri Sarawak. Dia tak boleh jemput-jemput macam itu saja. Tak boleh. Tak boleh. Bukan kita tak boleh. Dia ada SOP, protokol yang kita perlu patuhi. InsyaAllah pada masa akan datang, kita lebih suka, lebih ramai, lebih meriah. Namun, barangkali keadaan atau kekangan yang menjadikan majlis kita nampak terhad. Yang penting, kita dapat menjayakan majlis khatam Al-Quran ini. Juga, penglibatan guru kaki tangan di sekolah ini, kalau kita lihat perarakan masuk tadi, seorang cikgu berbangsa Iban yang mendahului perarakan masuk peserta khatam tadi, jelas di situ nilai perpaduan telah wujud. Beri tepukan untuk rakan-rakan guru, rakan-rakan AKP yang bukan beragama Islam. Mereka semua hadir yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Bagi saya, kita semua. Bapak yang nak bergambar di pentas bersama dengan anak masing-masing juga dipersilakan selepas ini.